Selangor, negeri pertama beri tuala wanita percuma, KKM juga laksana inisiatif yang sama. Berkaitan dengan isu kemiskinan haid di Malaysia, Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan sebanyak RM200,000 sebagai inisiatif untuk kempen ini. Pengumuman itu telah dibuat menerusi Belanjawan Selangor 2023. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata ianya adalah untuk memperkasakan kaum wanita termasuklah memberi kesedaran kepada orang ramai. Pengagihan tuala wanita ini juga akan tertumpu kepada wanita miskin tegar di luar bandar dan miskin bandar. Apa yang lebih menarik, pengagihan tuala wanita ini juga akan disediakan di sekolah untuk meringankan bebanan pelajar yang tidak memiliki bekalan tuala wanita. Juai Ria Zulkifli juga turut berkata yang beberapa negara luar turut melaksanakan program tersebut dan antaranya adalah Korea Selatan yang menawarkan tuala wanita percuma sejak 2018 di seluruh tempat awam diikuti Scotland pada tahun 2020. Negara lain seperti New Zealand juga memperkenalkan akses percuma produk pembersihan kepada 3,200 pelajar perempuan di 15 sekolah dan Perancis memperuntuk 1 juta euro untuk memberi tuala wanita di sekolah. Daripada itu, baru-baru ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga bakal melaksanakan inisiatif pemberian tuala wanita percuma kepada wanita daripada golongan kurang berkemampuan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa turut berkata yang inisiatif tersebut bakal dilaksanakan di pejabatnya sendiri. Tambahnya lagi, dengan memulakan inisiatif berkenaan di pejabatnya, ia diharap bakal mendapat sokongan di seluruh KKM. Pihaknya juga akan melihat kemungkinan untuk bekerjasama dengan agensi lain yang menangani isu kemiskinan haid secara khusus. Kali itu sahaja, Dr. Zaliha juga turut berkata yang pihaknya akan melihat untuk meningkatkan inisiatif kerajaan persekutuan sebelum ini yang memberikan sejumlah 130,000 tuala percuma melalui bajet 2022 dalam bajet 2023 yang dijangka dibentangkan tahun hadapan. Ianya juga bakal menjadi permulaan di peringkat nasional.